Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membahas ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab Penawar Hati. Pagi ini kita lanjutkan masih pasal yang berkaitan dengan yaitu pasal yang pertama, pasal tentang mata. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kita sangat penting atau sangat perlu kita menjaga mata kita. Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'an yaitu qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Pagi ini kita lanjutkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan menjaga mata atau pandangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata atau mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan atau yang tersembunyi di dalam hati. Jadi di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Khianat, apa yang kita pahami dari khianat? Lawan dari khianat adalah amanah. Amanah berasal dari kata amana, yaitu percaya, kepercayaan. Jadi dari ayat ini dipahami bahwa anggota tubuh kita itu bukanlah milik kita, tetapi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak mampu menjaga amanah, itu disebut dengan khianat. Jadi mata sebagai salah satu anggota tubuh kita itu adalah amanah Allah. Harus kita gunakan sesuai dengan kehendak, keinginan, dan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maksud di sini dengan kha'inah, Bapak Ibu, khianat artinya tidak jujur atau curang, kecurangan atau ketidakjujuran. Jadi kalau mata kita mencuri-curi atau melihat sesuatu yang diharamkan Allah, berarti mata kita sudah berkhianat. Dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Baik itu keinginan kita untuk mengerjakan kejahatan atau keinginan kita untuk mengerjakan kebaikan. Jadi seperti yang telah kita bahas pada 2 hari yang lalu, bahwa mata itu berkaitan dengan
hati. Jadi pandangan mata akan mempengaruhi hati. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumum min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqahullahu ta'ala fa'ama ibadati tasruh. Sesungguhnya memandang kepada tempat yang baik, sesuatu yang baik atau kebaikan, sesuatu yang indah dari tubuh perempuan seperti anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Maka siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala merasakan kepadanya kelezatan amal ibadah yang membuat dia suka atau gembira. Jadi melihat laki-laki melihat keelokan atau kemolekan, kebaikan atau keindahan tubuh perempuan, itu menurut Rasulullah SAW seperti bagaikan satu anak panah dari anak panah beracun dari anak panah iblis. Jadi memang kalau soal dosa mata itu mungkin lebih banyak kaum laki-laki daripada perempuan. Apa sebab? Perempuan itu auratnya lebih banyak dari laki-laki. Nah, sementara tidak semua perempuan itu yang menutup aurat. Apalagi kalau kita pai ka tampek yang rami, pai ka pasar, pai ka mall, apalagi di kota-kota. Jadi itu satu tantangan bagi kaum laki-laki, dituntut agar menjaga pandangan. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengibaratkan, menganalogikan pandangan kepada perempuan itu bagaikan satu anak panah. Anak panah itu bagaimana? Anak panah melesat dengan cepat. Jadi anak panah itu apabila dilepaskan dari busurnya akan melesat dengan cepat ke untuk membinasakan musuh. Jadi artinya pandangan itu sangat cepat membinasakan orang yang memiliki mata yang memandang tadi. Jadi sangat berbahaya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka Allah akan memberikan rasa lezat dalam beribadah. Jadi kembali kita kepada kaum laki-laki, cobaan bagi kaum laki-laki, apalagi sebagian kaum perempuan itu sengaja memakai pakaian mempertontonkan keindahan bentuk tubuhnya. Jadi kita kaum laki-laki tidak boleh menyalahkan kaum perempuan itu dong. Tidak. Kami laki-laki banyak dosa mata tuyo gara-gara kaum perempuan. Cuma kita jago saja diri kita sendiri. Kalau kita sebagai keluarga muslim, kita ajak keluarga kita yang perempuan untuk menutup aurat, untuk tidak mempertontonkan kemolekan tubuh. Jadi menutup aurat itu bukan hanya sekedar menutup aurat, bukan hanya sekedar menutup dengan pakaian. Kalau pakaian tadi ketat,
menunjukkan bentuk tubuh itu hukumnya sama dengan tidak berpakaian. Jadi itu yang banyak terjadi di zaman modern. Jadi manusia kadang-kadang banyak korban fashion, model pakaian. Itu tren pakaian, maka sebagian kaum perempuan pun ikut memakai. Coba kita cari lihat. Pakai celana ketat. Jadi kita pun kadang-kadang berpikir baca memakai itu enggak? Baca memakainya yang pas mana? Jadi memang itu cobaan bagi kaum laki-laki. Jadi kembali kita kepada hadis, barang siapa yang meninggalkan tidak memandang perempuan untuk memperhatikan keelokan tubuh perempuan itu, diusahakan untuk ditinggalkan, maka Allah akan memberi rasa kelezatan dalam beribadah. Jadi tidak semua manusia itu mendapatkan kelezatan beribadah. Seseorang yang sudah mendapatkan kelezatan beribadah itu, dia tidak akan merasakan ibadah itu sebagai beban. Dia merasakan ibadah itu sangat sedap, lezat, manis, sehingga dia betah berlama-lama dalam beribadah. Cebulah kita cari, nah, kalau orang beribadahnya seperti sembahyangnya terburu-buru, itu berartinya lun dapat kelezatan beribadah. Seorang muslim yang masih berat untuk beribadah, berarti belum dapat kelezatan beribadah. Jadi kelezatan beribadah itu yang merasakan adalah rohani kita. Setelah selesai kita sholat, setelah selesai kita baca Al-Quran, setelah selesai kita zikir, kita merasakan satu kelezatan, satu kebahagiaan. Itu disebut dengan kelezatan dalam beribadah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli bani adama hazuhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al batn war rijlani tazniyani wa zinahuma al mashy wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibu. Bagi setiap manusia itu ada bahagian daripada zina, maka kedua mata itu berzina dan perzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Kedua tangan itu berzina dan perzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Kedua kaki itu berzina dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Mulut itu berzina dan perzinaannya adalah mengecup atau mencium yang tiada halal dikecup. Dan hati itu berkeinginan melakukannya, manakala faraj atau kemaluan pula membenarkan yang demikian atau mendustakannya. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu dapat kita pahami bahwa zina itu sumbernya atau asalnya adalah dari mata, dimulai dengan mata. Fal ainani tazniyani. Jadi sumbernya adalah mata. Kemudian
diikuti oleh tangan, kemudian diikuti oleh kaki, diikuti oleh mulut. Hati kita berkeinginan, sedangkan yang terakhir adalah kemaluan, membenarkan atau mendustakan. Membenarkan artinya adalah melakukan perbuatan zina, mendustakan artinya meninggalkan perbuatan itu. Jadi itu kita ulangi bahwa antara mata itu dan hati itu saling berkaitan. Dan sumber yang pertama adalah dari mata. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena itu pengarang mengatakan, dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Jadi perhatikan seluruh anggota tubuh kita, kita harus berpikir apa yang harus, apa yang patut dilakukan oleh anggota tubuh kita, dan apa urusan atau perkara yang dinanti-nantikan. Maka kaki itu yang dinanti-nantikan baginya adalah berjalan di dalam kebun surga dan mahligainya. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya adalah mencapai buah-buahan surga dan meminumnya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Dan tiada nikmat di dunia juga di akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat atau memandang Allah Ta'ala bagi mata. Yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat dipelihara dengan sebaik-baiknya, dan demikian dan dimuliakan dengan sehabis-habis mulia, dan tiada dikotori dengan memandang yang haram. Jadi kita harus melihat ke depan. Ada visi. Anggota tubuh kita ini diharapkan nanti kaki kita hendaknya berjalan di dalam kebun surga. Tangan kita hendaknya nanti di akhirat bisa memetik buah-buahan surga. Sedangkan mata kita diharapkan bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lihat di akhirat. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu bersinar-sinar atau berseri-seri karena memandang kepada Tuhannya. Jadi baca roy kita melihat Allah nanti di akhirat, nah tidak usah kita tanya, tidak bisa kita bayangkan. Apakah seperti melihat makhluk? Tidak. Tadi tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru, artinya melihat makhluk. Bukan seperti kita melihat kepada makhluk Allah. Tapi yang penting kita yakini adalah di akhirat nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Tiada nikmat baik itu di dunia maupun di akhirat yang lebih besar dari nikmat bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita ingin mata kita ini nanti bisa memandang Allah, maka mata ini dari sekarang kita muliakan dengan cara menjaganya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain, baik itu tangan maupun kaki. Jadi para jamaah rahimakumullah, itulah pasal yang pertama tentang menjaga mata sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata adalah salah satu nikmat Allah yang besar kepada kita. Kalau kita bisa menjaganya, pandai menjaganya, insya Allah melalui mata ada satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita gagal menjaga mata, maka dengan sebab mata ini kita akan mendapatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi selesai pasal yang pertama, yaitu berkaitan dengan mata. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Iya. Tapi di rumah gua kan ada TV. Ada sejaknya artis-artis dan maaf itu pakaian kaki yang tak sesuai dari maaf itu baru korona. Ini akan mungkin kalau itu pada tempat Pak Nur aja lah. Lainnya itu tapi bukan tapi maknanya. Tapi sejaknya kan tak ada. Jadi kalau soal apa, soal mancalia itu, mancalia itu walaupun tidak masuk ke hati, kalau melihat aurat itu tetap berdosa. Nah, jadi kalau kita pergi ke pasar contohnya, ya enggak? Ke pasar itu kan keperluan awak, enggak? Pergi ke keramaian, memang kadang-kadang tak bisa dihindari mata itu tajalia aurat perempuan, tapi tajalia. Jadi artinya kita lalu di jalan kebetulan nampak aurat perempuan yang bukan mahram, itu tidak berdosa tajalia. Tapi kalau sengaja mencalia itu yang berdosa. Kalau diulang mencalia. Ah iya. Kalau berulang mencalia itu lah sengaja itu ya. Padusi pun mencari aurat padusi tetap berdosa. Laki-laki pun mencari aurat laki-laki tetap berdosa. Maka mau sampaikan minggu dua hari yang lalu, laki-laki pun walau ditampik bau wudu itu mesti menutup aurat. Jangan sampai mangkik apa selawat atau kain dia teh lutui. Walaupun sedikit. Hah? Melawan eh. Walaupun sejenis tak berdosa. Tak berdosa. Ini yang aurat itu tetap berdosa walaupun sejenis. Karena itu tetap kita harus menutup aurat. Jadi kalau sama nonton TV itulah itulah apa namanya? Kalau maksudnya kan banyak. Iya. Jadi artinya apa? Kita tujuan kita menonton TV ya, contohnya mencari berita. Nah, kebetulan dalam itu ada nampak itu tidak sengaja. Tuh. Jadi makanya kita kurangi mencari sinetron, ada tidak? TV-nya murah, ya. Ah, mati siaran deh. Ya. Kita dengan mencari lihat tuh lebih banyak enggak dan dicari lihat sesuai. Iya. Kan buka orang tadi kan mencari lihat doang. Iya. Mencari lihat ada sorong. Ah, iya. Tapi orang yang mampu buat kasut kan lebih banyak sesuai. Ya, jadi makowe karena itu awak menjago diri awak, keluarga awak dulu agar berpakaian menutup aurat. Untuk
diri awak sendiri agar jangan tercali orang yang buka aurat itu. Kini ko di zaman kini memang apa namanya, ya susah untuk yang apa tu, apalagi kalau kita sering pergi ke ketampik keramaian, ke pasar, apalagi kalau di kota-kota pergi ke mall gitu kan. Ke pantai. Ya. Apalagi di Bali, ya enggak? Nah, jadi apalagi di Bali itu banyak, apalagi pantai itu banyak orang asing gitu kan. Jadi itu berbahaya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tinggal di kampung itu lebih selamat, lebih kurang dosa mato kita daripada tinggal di kota. Hampirnya ramai. Imako itu kalau kita pun pergi ke mall, kita apa jago pandangan tadi. Tacaliak ada dosa. Tacaliak ada dosa. Bacaliak ada dosa. Jadi tetap aku disuruh untuk yagudu itu artinya memicingkan atau menundukkan. Jadi artinya tidak disangaju mencaliak itu. Jadi artinya apa? Kita hanya berusaha untuk menjaga pandangan, berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, selain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ko ado juo beko kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan pantai tadi, Ustaz. Di pantai itu kan banyak tuh anak-anak mandi kan? Atau anak baik laki-laki atau panusi. Nah, itu baa awak nang gadang. Pokoknya si A membawa anak, laki-laki awak tu yang mandi, tentu mau tidak mau pun tak caliak gitu kan. Yeah. Memang anak-anak yang dicaliak tu bak apa ni? Ya tadi aku berusaha untuk apa namanya ko tidak diperhatikan gitu kan. Jadi kalau kita memandi anak-anak awak jadi perhatikan. Seperti tadi itu. Kalau dapat anak-anak awak tu mandi dalam kondisi apa? Menutup aurat. Jadi kalau keluarga awak walaupun mandi di kolam renang, mandi di apa, yang padusi tetap menutup aurat. Di jangan sampai membuka aurat. Kalau entah orang lain tu kita berusaha untuk jangan diperhatikan gitu kan. Nah, jangan fokus pada awak walaupun kadang-kadang melintih di muka awak, jangan sampai kira memang barek. Jadi artinya apa, memang kalau tinggal di kota itu memang sangat susah untuk apa tuh, untuk menjaga mata. Di kita di kampung alhamdulillah mungkin lebih selamat. Untung tinggal di kampung ya. Habis pertanyaan. Kelebih di rumah kini berkurang deh. Ah, iya. Di rumah aja. Deh. Iya. Salam baik mato ya. Tapi di zaman kini, walaupun di rumah saja, walaupun di kampung, enak. Dengan adanya kini smartphone, nah, ke smartphone, itu pun tetap peluang untuk bisa. Jadi artinya apa? Kembali kepada keimanan kita tadi. Disebut dengan innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan gaib, artinya dalam keadaannya sendiri. Jadi walaupun kita sendiri, contoh kita punya HP, kita sendiri dalam kamar kita, tidak ada orang lain, kita bisa bebas mencaliak seluruh dunia, bisa kita caliak di HP kita. Nah, kembali ke diri kita juga. Nah, jadi itu artinya apa? Itu menguji kepada apakah kita benar-benar takut kepada Allah, bukan hanya di tempat keramaian tapi juga dalam keadaan sendiri. Itu dipuji adalah orang yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib, artinya dalam keadaan sendiri, tidak diketahui oleh manusia yang lain. Itulah iman manusia yang paling kuat. Jadi apalagi kini anak-anak kita itu perlu kita awasi. Anak-anak kini banyak orang tua yang membebaskan smartphone kepada anak-anak. Tidak dikontrol, tidak tahu apa yang dicari tadi itu. Jadi perlu. Jadi itu perlu kita kontrol, perlu dibatasi, karena itu bisa merusak pikiran generasi muda. Dia merasa cukup. Kita akhiri dengan
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.